ya untuk subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk review hari ini, review selanjutnya Mimin memiliki tas ransel dari Shopee Paris. Jika Anda melihat ini, berarti Anda pasti sudah mengenal item ini. Yup, item ini disebut dengan yang namanya tas akselerat Shopee Paris. Jadi tas akselerat ini adalah salah satu bentuk ransel. Ransel ini terbuat dari bahan PVC seperti ini. Nah, ini tampak depan untuk tas akselerat. Lalu ini tampak samping dan ini untuk belakang. Oke. Nah, tas akseler ini terbuat dari bahan kombinasi. Yang pertama adalah PVC, kayak covernya ini terbuat dari PVC, ini juga PVC. Sedangkan untuk yang lainnya, yang ininya itu terbuat dari yang namanya microfiber atau yang namanya nilon microfiber. Oke. Tapi walaupun begitu, nilon microfibernya ini termasuk bagus ya, Kak, pilihannya. Dan ini modelnya modis banget. Di sini ada saku, di sini ada saku, dan di sini ada kantong. Oke, ini kantong seperti ini. Oke, untuk tas akselerat ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Jadi untuk yang namanya lebarnya dari sini ke sini, tas akselerat itu adalah memiliki 25 cm. Lalu untuk lebar maksimumnya di sini adalah 13,5 cm. Dan untuk tingginya dari sini ke sini itu adalah 28 cm. Dari sini ke sini 28 cm. Nah, di sini ada untuk hanya pemanis. Ini tidak ada apa ya fungsinya ya. Ini just aksesoris saja. Lalu ini untuk pembukanya. Di sini ada untuk pelindungnya. Pertama ada cover seperti bisa berani seperti ini. Lalu di sini ada tas tali tas untuk mengurutkannya. Oke. Kita buka dulu. Nah, ini adalah kantong utama dari tas akselerat. Dan di sini tidak ada yang namanya kantong resleting lagi karena sudah ada ini sebagai pengamannya. Nah, untuk bagian dalam ini masih ada yang namanya kantong resleting bagian dalam. Jadi ini bisa digunakan untuk meletakkan HP ataupun sesuatu yang berharga di dalamnya. Nah, di samping itu di sini ada kantong bagian luar. Bentar dulu ya, sayang. Bentar dulu. Duduk situ. Sini dulu. Oh, dulu, mama kerja dulu. Nah, ini adalah kantong bagian luar. Ini bisa digunakan untuk meletakkan kayak pensil case, glasses, ataupun yang lainnya. Oke, ini dia yang namanya tas akselerat dari Shopee Paris. Bentuknya manis dan ini cocok banget digunakan untuk pelajar-pelajar yang lagi sekolah ataupun kuliah. Oke, untuk bekerja ini juga cocok, tapi ini kurang besar untuk kuliah ya. Untuk bekerja, karena tentengan orang bekerja itu melebihi dari orang yang sekolah. Oke, tas akselerat dari Shopee Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.